Hai semua, bersama saya Tika Bel di sini. Di videoku kali ini aku akan bikin kue jadul yang pastinya kalian tahu dan tidak asing lagi, apam gula merah. Untuk bahan dan caranya, jangan kemana-mana, simak video saya seterusnya. Di sini aku siapkan air untuk merebus gula merah. Daun pandan, garam, kemudian masak sampai gulanya larut. Setelah mendidih dan gulanya sudah larut, di sini aku matikan apinya. Kemudian aku saring. Dan biarkan sampai dingin. Di sisi lain, di sini aku siapkan 150 gram tape singkong. Di sini aku hancurkan dengan sendok makan. Kemudian aku tambahkan 200 gram tepung beras, 150 tepung terigu, 2 sendok teh vermipan atau ragi instan, 100 gram santan kental. Kemudian kita ratakan atau kita aduk. Kemudian aku tambahkan air gula merah. Di sini adonannya masih kurang air, jadi aku tambahkan lagi air gula. Aduk sampai adonan tidak bergerindil. Kemudian di sini aku diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, di sini aku siapkan loyang dan aku kasih sedikit minyak biar tidak lengket ya. Sebelum diletakkan di cetakan, terlebih dahulu aku aduk sebentar. Dan di sini saya sudah siapkan air untuk mengukusnya. Di sini aku akan tutupi dengan aluminium foil. Dan kemudian aku tutup, jadi kukus selama 45 menit. Setelah aku kukus selama 45 menit, di sini aku matikan apinya.
Kemudian di sini aku siapkan piring, kemudian aku akan keluarkan apamnya dari cetakan. Kemudian di sini akan aku letakkan parutan kelapa yang sudah aku kukus dengan sedikit garam dengan daun pandan. Jadi, apam gula merah ini cocok sekali dimakan dengan parutan kelapa. Selain gurih dari kelapa parutnya, juga manis dari gula merah dan tapi singkong. Oke, teman-teman, apam gula merahnya sudah siap dan siap dihidangkan. Selamat mencoba ya. Terima kasih.